Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Alamin Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftah babi rahmatillah ma fi ilmillah Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah Wa ala alihi wa sahbihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali Saya ucapkan terima kasih karena Anda mau menonton tayangan ini. Berarti Anda mau belajar ya dan saya dengan kehadiran Anda mendapatkan pahala dan semoga juga Anda mendapatkan pahala yang besar dengan melihat tayangan ini karena ini adalah tayangan ta'allum wa ta'lim, Ta tayangan belajar dan mengajar. Kita akan melanjutkan kajian kitab Ayuhal Walad yang ditulis oleh Imam Ghazali rahimahullah, seorang ulama yang sudah kita kenal keluasan ilmu, akhlaknya dan ibadahnya serta kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala berdasarkan mimpi-mimpi orang-orang yang soleh tentang beliau rahimahullah. Kita akan melanjutkan kajian dari bab sebelumnya. Bab sebelumnya kita masih di awal surat yang ditulis oleh sang murid kepada Imam Ghazali rahimahullah dan kita membahas dua hal. Yang pertama, kita telah membahas tentang keutamaan khidmah atau melayani ulama, melayani guru. Kemudian yang kedua, keutamaan kemuliaan orang yang memberi nama anaknya Ahmad atau Muhammad atau orang yang mempunyai nama Ahmad atau Muhammad. Kita akan melanjutkan pada bagian selanjutnya dari kitab ini. Semoga Allah berkati kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam anna wahidan minal talabatil mutaqaddimin lazam al-khidmat al-shaykh al-imami Zainuddin hujjatil islam Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad ibn al-Ghazali rahimahullah. واشتغل بتحصيل وقراءة العلم عليه حتى جمع من دقائق العلوم واستكمل فضائل nafas. dikatakan oleh uh, murid yang menulis buku in, menulis surat ini bahwasannya salah seorang dari murid terdahulu Imam Ghazali yang, yang tekun belajar kepada Imam Ghazali, melayani Imam Ghazali, khidmat kepada Imam Ghazali. Wastaghala bitahsil, murid ini betul-betul menyibukkan diri untuk mendapatkan ilmu dengan mengamalkannya, menghafalkannya baik ilmu zahir maupun ilmu batin. Hatta jama'ah min daqa'iqil ulum. Dia menguasai bukan sekedar ilmu yang zahir, tapi sampai ilmu-ilmu yang detil, ya ilmu-ilmu yang mungkin jarang dibahas orang, murid ini sudah mempelajarinya. Wastaqmala nafas. Dia telah berusaha semaksimal mungkin menyempurnakan Ya, jiwanya agar menjadi mulia, hal-hal yang membuat jiwanya menjadi mulia Dia mendidik hatinya agar bersih ya, Dia mendidik jiwanya agar bisa layak mendapatkan cahaya ilahi Hal-hal ila yang membuat jiwa itu jadi mulia, dipelajari dan diamalkan Artinya, murid yang satu ini bukan sebarang murid Murid ini alim, murid ini soleh, murid ini ahli ibadah Nah, pada perjalanannya, sang murid merasakan kegalauan Ya, kegalauan karena dia orang yang alim dia orang yang pandai. Dia orang yang mengerti... ...apa yang harus dilakukan untuk menuju Allah subhanahu wa ta'ala. إِنَّهُ تَفَكَّرَ يَوْمًا فِي حَالِ نَفْسِهِ ala balihi faqal. Kemudian kata uh, penulis mukadimah buku ini... ثُمَّ إِنَّهُ Kemudian suatu hari... تَفَكَّرَ Sang murid tafakkur. Ya, tafakkur tentang kondisi dirinya. Kemudian di hatinya terlintas... Ya, ...suatu dialog dalam jiwanya, ada ucapan yang yang uh, menggema dalam hatinya. Kita akan pelajari dulu sedikit dulu ya. Tafakkar yauman. Suatu hari dia berpikir. Buah pikirnya satu hari ini menjadi karya yang besar nih, ayu hal Karya ayu hal ini karena sang murid mau merenung sesaat, ya mau diam sejenak berpikir. Makanya dikatakan tafakkur sa'ah khair min ibadah sana. Bertafakkur satu saat, bertafakkur sejenak sejenak bertafakur, sejenak merenung itu lebih utama daripada ibadah setahun. Ya contohnya ini, seorang orang yang alim, orang yang soleh, dia merenung tentang dirinya, hasil renungannya itu membuahkan karya dari seorang ulama besar yaitu Imam Ghazali rahimahullah. Dan banyak karya-karya besar di jagat raya ini karena orang yang mau merenung. Karena itu ikhwani rahimakumullah, mari kita diam sejenak. Kita renungkan kondisi diri kita, umur kita sampai saat ini apa yang sudah kita hasilkan apa yang sudah kita lakukan kita ini menuju akhirat ya menuju alam yang di situ hanya ada dua bahagia atau celaka selama lamanya tentunya kita pengen bahagia selama lamanya maka kita harus merenung ya kalau ulama mengajarkan tiap hari sempatkan untuk merenung sesaat sebelum tidur atau bangun di tengah kegelapan malam merenung walaupun cuma sebentar apa yang kita lalui, apa yang kita lewati, kita renungkan betul. Kita mau kemana dan kita di mana. Insya Allah renungan itu lebih utama daripada kita sholat ribuan rakaat tapi nggak ada perenungan sehingga kita nggak ngerti ya nggak ngerti tujuan hidup kita, nggak ngerti jalan kita. Bisa jadi orang sholatnya banyak tapi dia masih tersimpan riak di dalam hatinya apa ujub dalam hatinya bangun malam hari dia merasa hanya dirinya yang bangun dia merasa lebih hebat dari orang lain ujub ini tersimpan dalam hati. Tapi kalau orang mau merenung, dia akan tahu, ya Allah, saya punya kekurangan ini, ya Allah, saya punya kekurangan ini, ya Allah, saya akan begini, ya Allah, saya akan begitu. Ini hasil re renungan. Karena itu dikatakan, tafakkur saatin khairun min ibadah sana. Tafakkur sesaat lebih utama daripada ibadah setahun. Nah, saat merenung muncul ucapan dalam hatinya. Ucapan dalam hati ini ya sama dengan ucapan lisan, bahkan lebih tajam. Ucapan hati itu lebih tajam daripada ucapan lisan. Karena ketika hati berbicara akan menembus jiwa yang lain. Kalau lisan berbicara belum tentu menembus hati yang lain. Minas sudur ila sudur. Dari hati menuju hati. Karena itu dikatakan orang kalau hatinya berbicara sebetulnya lisannya juga berbicara. Makanya dalam majlis kita disuruh diam. Diam itu artinya betul-betul diam. Hatinya juga dia mendengarkan. Karena ada orang yang lidahnya nggak bergerak, diam. Tapi dia nggak mendengarkan. Hatinya berbicara sendiri. Ini namanya belum diam, itu masih bicara. Kalau di majelis ilmu kita belajar kepada orang lain, duduk bersama orang tua mendengarkan ucapannya, dengarkan dengan hati dan dengarkan dengan telinga, sehingga betul-betul tidak ada yang berbicara kecuali lawan bicara. Fakola. Kemudian sang murid ini berkata dalam hatinya, ini korok anwaan minal ulum. Saya udah baca banyak ilmu, anwaan minal ulum berbagai jenis ilmu, fikih, tasawuf tafsir, balaghah, nahwu, sorof, ya, ilmu macam-macam yang ada dalam agamanya Allah taala sudah dipelajari. Wa tu ri'ana umri 'ala ta'allumiha wa jam'iha. Dan saya sudah mencurahkan segenap umur saya untuk mempelajarinya wa jam'iha dan mengumpulkan ilmu tersebut. Karena orang dulu mau dapat ilmu itu tidak mudah. Ya, cari ulama-nya jauh, kadang ulama-nya tinggal di atas gunung, ya kadang di tengah hutan, Dulu belum ada buku yang dicetak, buku masih ditulis tangan, kadang hanya dapat satu jilid dari sekian jilid yang dimiliki orang-orang, kadang dapat dari fulan satu jilid, kemudian menyalinnya dari fulan satu jilid dan menyalinnya, menulis dengan tangannya sendiri. Gak mudah. Kalau kita ingat Imam Syafi'i rahimahullah, bahkan beliau itu menulis ilmu dari pecahan-pecahan tembikar, ditulis di di tembikar-tembikar itu, pecahannya itu, pecahan genting dan sebagainya. Ditulis di situ ilmu, belum ada kertas banyak, kertas masih mahal. Kemudian buku juga belum dicetak. Gak mudah bagi orang terdahulu untuk mendapatkan ilmu dan mengumpulkannya. Tapi beliau-beliau rahimahullah punya semangat yang luar biasa. Wal bagi an a'lama. Kata sang murid, sekarang ini saatnya aku harus mengetahui. Ayyanau yanfa'uni ghadan wa fi qabri. Mana ilmu yang nanti manfaat untukku dan mana ilmu nanti yang bisa menjadi teman yang menyenangkanku dikubur? Masya Allah, ini perenungan yang harus kita lakukan. Perbuatan kita ini yang mana yang akan manfaat dikubur nanti? Ya, saat kita sendiri tidak ada teman, sendirian menghadapi alam yang begitu luas, mana amal yang akan menjadi manfaat buat kita? Mana ilmu yang nanti bisa menemani kita dan menyenangkan? Karena ada yang menemani tapi menyeramkan menemani tapi menakutkan dikubur itu mana yang akan menemani dan menyenangkan kita ini harus kita renungkan saudara-saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala jangan sampai kesibukan kita diam kita gerak kita harta kita ilmu kita perbuatan kita naudzubillah min dzalik bukan menjadi teman yang menyenangkan tapi teman yang akan menyiksa teman yang akan menyeramkan, teman yang akan mengganggu kita di alam kubur. Nauzubillah min Semoga Allah taala menyelamatkan kita semua dari teman yang seperti itu. Nah, ini sang murid merendung. mana ini, ini ilmu yang manfaat? Ya, mana ilmu yang yang manfaat? Karena ilmu itu kalau nggak manfaat bahaya. Sampai-sampai Baginda Muhammad SAW sendiri berdoa, "Allahumma inni a'udzubika min 'ilmin la Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat." Wa ayyaha Layan fauhata atrukahu. Mana ilmu yang tidak manfaat, saya akan tinggalkan ilmu tersebut. Ini yani kalau ada kerjaan gak manfaat, tinggalkan. Cari kerjaan yang manfaat. Ya kalau ada cita-cita gak manfaat, tinggalkan. Cari cita-cita yang manfaat. Apa itu manfaat? Yang bisa membuat anda senang dikubur, yang buat kita senang dikubur, yang buat kita selamat dikubur. Itu yang manfaat. Kalau nggak bisa buat senang, nggak bisa buat kita tentram di alam kubur, semua itu tidak manfaat kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Sebagaimana telah disampaikan oleh Baginda Muhammad SAW dalam hadis yang diriwatkan oleh Imam Muslim, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Fasta lahu hadhil fikrah. Renungan sesaat tersebut ternyata terus tidak hilang dari hatinya, ya tidak hilang dari jiwanya. Hatta kataba ila hadratis syekh Hujjatul Islam Muhammad Al-Ghazali rahimahullah istiftaan wasala'anhu masailah wal-tamasa minhu nasihatan wa du'a. Sang murid kemudian menulis surat kepada Imam Ghazali. Ya, untuk apa? Untuk menanyakan berbagai permasalahan yang dia temukan dalam perjalanannya mencari ilmu ini. Dia tulis beberapa Di soal-soal wal-tamasa minhu nasihatan wa du'a dan dia minta nasihat serta doa dari gurunya dari Imam Ghazali. Qala, sang murid berkata, wa in kana musannafatu syekh kal ihya wa ghairihi ala jawab masaili meskipun sebetulnya karya-karya Imam Ghazali seperti kitab Ihya Ulumuddin sudah menjawab ya sudah menjawab pertanyaan-pertanyaanku sudah menjawab Ihya Ulumuddin tuh mang Masya Allah menjawab pertanyaan kita semua kita butuh apa cari di situ ada jawabannya Ihya Ulumuddin kitab yang diakui oleh Rasulullah SAW kitab yang manfaat yang barokah sebagaimana disaksikan oleh mimpinya para ulama. Ini kitab yang disenangi oleh Nabi Muhammad SAW, Ihya al Kitab itu cukup sebetulnya, sudah menjawab pertanyaanku kata murid. Tapi, apa kata sang murid? Lakin maksudi ayaktubah hajati fi waraqatin takunu ma'i Ini muridnya ngalem. Nah, murid ngalem sama guru tidak apa-apa, tapi jadi murid yang benar. Ngabdi sama gurunya, ikut sama gurunya, hormat sama gurunya, melayani gurunya. Nah, jadi orang alim setelah itu ngalem manja sama gurunya. Ngomong saya ini pengen guru saya ini nulis jawaban saya di, di, kertas. Artinya pengen dibuatkan buku khusus ya. Yang nanti buku ini bisa ikut bersamaku sepanjang perjalanan hidup. Akan jadi bekalku sepanjang perjalanan hidupku ini. Warakat takunu ma'i hayati wa bima fiha mudda umri insyaallah taala. Dan aku sepanjang hidup akan mengamalkan isinya, insya Allah, ya, isi dari buku yang ditulis oleh guruku, yang merupakan jawaban surat yang kutulis ini. Luar biasa, minta sama ulama, bukan minta duit, minta sama ulama, bukan minta uh, urusan dunia. Nih. Ini mintanya, urusan akhirat dituliskan, jalan menuju akhirat biar selamat. Dan yang minta dituliskan ini, orang yang udah baca akhirnya, muddin orang yang udah baca karya-karya Imam -karya, Ghazali, masih haus ilmu, masih takut akan kuburnya. Lantas bagaimana dengan kita, saudara-saudara dimuliakan Allah subhanahu wa taala. Semoga kajian singkat ini mencerahkan saya pribadi khususnya keluarga saya dan seluruh umat Islam dimanapun anda berada, khususnya anda yang lagi menemani saya di layar monitor ini. Semoga keberkahan menyertai kita semua dan semoga kita mendapatkan syafaatnya ulama khususnya Imam Ghazali rahimahullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.